mendesak presiden untuk mengelola pemerintahan bukan demi kepentingan keluarga, serta mendesak penyelenggara pemilu dari KPU hingga Bawaslu untuk berani menyelenggarakan pemilu dengan semestinya. Mendesak presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Pertama, tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu. Deklarasi seruan atas pelanggaran etika politik yang terjadi pada pemilu 2024 dilakukan oleh Sivitas Akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi seluruh Indonesia di Jakarta. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, perguruan tinggi itu adalah nurani negara. Perguruan tinggi itu adalah lembaga peradaban bangsa. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini, para guru besar dari berbagai perguruan tinggi menyerukan, bahkan mengeluarkan statement yang cukup keras, karena melihat kondisi bangsa kita akhir-akhir ini, perjalanan demokrasi sepertinya ada keluar, ada melenceng sedikit. Karena itu maka lembaga perguruan tinggi seluruh Indonesia dan para guru besar itu terpanggil untuk bisa memberikan satu solusi, untuk memberikan satu pemahaman dan pengertian untuk meluruskan bagaimana jalannya demokrasi. Jadi kita harus pahami, kita harus ketahui bahwa para guru besar ini mengeluarkan statement, rasi kita semakin menurun yang seharusnya harus meningkat. Tapi akhir-akhir justru menurun. Bagaimana kebebasan berpendapat, ada penekanan-penekanan. Kita harapkan kepada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemilu dan seterusnya harus bersikap netral. Kami ini ASN harus netral. Para perguruan tinggi, para guru besar itu ASN itu netral. Tidak ada apa namanya campur politik, praktis dan sebagainya, tidak. Itu betul-betul sesuai dengan analisa dan kajian kita, tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu. Prof tadi mengatakan bahwa ada tekanan-tekanan seperti itu bagi dalam proses demokrasi, seperti apa yang Prof lihat, lalu apakah ada intimidasi juga ke kawan-kawan institusi pendidikan? Ya, untuk sementara ini kami lihat belum ada ya, dan kita harapkan jangan ada ya. Untuk sementara ini kami melihat khususnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya biasa-biasa saja, normal-normal saja, tidak ada tekanan-tekanan apapun. Jadi kita harapkan bahwa betul-betul pemilu sebagai salah satu pesta demokrasi ini betul-betul masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan aman, gembira, meriah, damai, dan sentosa, dan seterusnya. Sekali 5 tahun kita berdemokrasi, betul-betul kita manfaatkan secara hati nurani, karena 3 paslon kita ini adalah anak-anak bangsa yang terbaik. Oleh karena itu masyarakat, mari kita pilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani kita. Karena ada tekanan-tekanan dan sebagainya. Saya kira begitu.